Hi y'all, so how are you today? So meet me again in this channel. So apa khabar anda semua? So hopefully anda semua dalam keadaan sihat. So bagaimana dengan minggu ni? Dah tengok video saya yang sebelum ni minggu lepas. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like my channel. Kalau ada masa boleh tonton dekat channel saya macam-macam resepi yang kita paparkan. So hari ni saya nak masak satu menu resepi yang very simple. Sebab menu-menu yang very classic zaman-zaman dulu kala kita makan sayur mayur kampung-kampung tradisional, iaitu kita nak masak pucuk labu. Kalau biasanya pucuk labu ni memang sedap kalau kita masak lemak. Jadi hari ni kita akan masak lemak pucuk labu ataupun pumpkin shoot leaf coconut milk, my version Porto Jawa. So penasaran bagaimana saya menyiapkan saya punya resepi saya pada hari ni sama tak dengan anda, ataupun anda nak ikut saya punya cara saya dan resepi saya? So let's check it out, this recipe. Okay, also look at this one is the main ingredient, bahan yang kita perlukan pada hari ini. This one adalah pucuk labu ataupun in English they call pumpkin leaf or pumpkin shoot leaf. Pucuk labu nampak ni. Ya, nampak tu. Look like this. Ini saya dah simpan dekat dalam peti ais 2 hari sebab tak sempat nak shooting, jadi dia dah agak layu. Tapi masih boleh digunakan, masih boleh kita masakkan lagi. Kalau pucuk labu ni ada kat belakang rumah, mesti dia akan segar. Tapi kalau dah jual macam ni, biasa dia agak layu sikit. So, hari ni kita nak masakkan pucuk labu ni. So, macam biasa pucuk labu ni sedap kalau kita masakkan dia lemak. So, kita akan masakkan lemak hari ni. So, as you know, today we want to make kita akan masak lemak pucuk labu, or in English they call pumpkin shoot leaf coconut milk, my version Porto Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? So saya beli dekat Cokit ni, pucuk labu ni saya beli 2 ikat lah sebab takut tak cukup kan? Jadi kita beli 2 ikat lah. The pumpkin shoot leaf. And this one is the onion and garlic, bawang-bawang putih secukupnya. One adalah kita punya anchovies, ikan bilis dalam jumput tu kita kopik-kopik macam ni, okay? Jangan lupa kita basuhkan dia, okay? Saya suka ada rasa pedas, so saya letakkan sedikit cili, ya, cili hijau. This one is optional, nak letak-letak, tak letak pun tidak mengapa. Dan kita perlukan santan kelapa. This one is a coconut milk, secukupnya. One packet macam ni cukup lah untuk kita masak lemak kita. Okay, itu saja. So now, kita kena bersihkan. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak bersihkan, macam mana kita nak siang kita punya pucuk labu ni. Walaupun dia dah agak layu, tapi masih boleh kita tunjukkan dia. Kalau segar lagi senang, kita nak siap-siapkan dia, okay? Firstly, kita ambil kita punya pucuk dia ni, ya. Kita kena buang bulu-bulu dia. Ini bulu dia dah tak nampak sebab dah lama. Kena buang bulu-bulu dia ni. Ya. Yeah. You kena siatkan dia macam ni. Like this. Like that. Buangkan bulu-bulu dia. Macam tu, ya. Yeah. Dia memang agak ribet sikit, agak lambat sikit untuk kita siatkan dia, okey. Like this. And then kita kita gonyok-gonyok sikit macam ni pucuk dia, supaya dia hilang dia punya bulu-bulu dia. Bahagian daun dia pun sama juga. Yang bahagian dia punya ni kita siatkan juga. Ni dia dah agak layu, susah sikit kita nak siat dia. Macam tu. Yang buangkan supaya bulu-bulunya tertanggal. Alright. So nampak tak tu yang putih-putih tu, ya? Yang putih-putih tu adalah dia punya bulu-bulu dia. Jadi bulu-bulu ni kita kena gonyoh-gonyohkan dia macam ni. Gonyoh-gonyohkan dia. Supaya dia hilang dia punya bulu-bulu dia tu. Like this. Okay. Kalau saya buat macam tu lah. Supaya dia hilang dia punya bulu-bulu dia. Tanggalkan bulu dia kan. Okay. So siap satu. And do it all. Kita akan buatkan semua sekali. Okay. Ya, yeah, macam mana dia jual pucuk labu ni kan. Biasa sekarang ni nampak ni susah nak cari dia. Yang tua-tua macam ni, apa benda yang tua-tua ni kau masukkan macam ni? Kalau nak jual tu biarlah. Patut-patut ni mana ada dia punya daun dia. Nampak ni daun dia secoet dia macam ni. Ya ampun. Macam mana lah kan. Ni sedap duduk kat kampung supaya nampak ni. Kalau jual dapatlah satu yang secoet macam ni. Satu macam ni kan. Yang lain semua takut tak boleh pakai kan. Macam mana lah kan. Nasib baik saya beli dua ikat kan. Jadi mahal daripada sayur-sayur bandar kan. Kita gonyok-gonyokkan dia. Gonyok-gonyokkan dia macam tu. Nampak tu.
ya. Macam tu. Jadi dia apa ni dah hilang dia punya, dia punya ni apa? Dia punya bulu-bulu dia. Okey. Bulu dia macam ni. So now do it all, buat semua sekali eh. Okey. Dah siap kita siangkan dia ya. Ya, kita punya pucuk labu kita, pumpkin shoot leaf. Okey, kita dah siapkan. So now we must wash it. Kita kena basuhkan dia bersih-bersih sampai hilang dia punya kotoran dia, sampai hilang bulu-bulu yang melekat tu, okey. Kita nak poundingkan, kita nak tumbuk kita punya bahan-bahan bumbu kita. Kita masukkan this one is onion and garlic, bawang-bawang putih dan cili eh, kita punya cili. So kita pounding, kita tumbukkan dia halus eh, sampai dia halus eh. Okey. So sekarang ni dia dah lumat eh, dah agak lumat. So kita masukkan, so kita masukkan ikan bilis kita, our anchovies eh. Dan kita sambung tumbuk lagi eh, sampai dia lumat ya. Like this, okay. Sekarang ni kita boilingkan air, kita masukkan kita masakkan air sampai mendidih. Ni kita punya pucuk labu kita yang telah kita basuh, kita bersihkan. So kita masukkan bumbu yang telah kita tumbuk tadi. And mixing man. Adukkan merata. Kita bagi bumbu ni masak dulu ya, sebati dengan kita punya kuah kita eh. Okay, so look at this, dia dah sebati dah mendidih kita punya kuah kita ya. So now kita masukkan garam dan little bit of MSG yang sedikit perasa, masukkan. And mixing well. Kita masukkan sayur kita ya, bila dah mendidih semula eh. And mixing well. Ya, kita biarkan dia merinis 1 minit supaya daun ni layu dan dia agak lembut eh. Okey. Terikot, so kita masukkan santan kelapa eh, bila dia dah agak merinih tadi eh. Don't overcook, jangan terlampau lama, nanti dia punya ya sayur dia akan bonyok eh, takut dia lembik nanti tak sedap kita makan eh. So kita tunggu mendidih sekejap, lepas tu kita tutupkan api dan siap untuk dihidangkan, okey. So look at this, sampai tu dia dah merinih, dia dah mendidih. Dia kena kacau selalu, kena aduk-adukkan supaya santan dia tak pecah eh. Okey. Now it's done, it's a cook, nampak ni. Nampak tu. Okay, nampak ni. Dia punya sayur dia dah masak eh, lembut, soft and tender dan masih lagi hijau-hijau eh, dia tak birat eh. Okay. Ya, siap untuk kita hidangkan. Tutupkan api. Oh, tada. So ini dia kita punya masak lemak pucuk labu, pumpkin shoot leaf, coconut milk, my version Porto Jawa. Punya sayur dia tidak bonyok ya, dah masih lagi utuh dan berwarna hijau-hijau. Dan dia soft and tender ni, dengan kuah santan yang putih, pekat, likat dan sedap. Ya, so tanpa membuang masa, I zoom it for you, okay? Thank you for the gift of your bounty, which we enjoy at this table. As you have provided luck for me in the past, so may you sustain me throughout my life. While we enjoy your gift, may we never forget the needy and those in want. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. Amen. Amen.
Hi y'all, so look at this. Ini adalah kita punya masak lemak pucuk labu, pumpkin shoot leaf coconut meal. Very classic, traditional from Malaya ataupun from Nusantara. Memang biasa makan pucuk labu macam ni. Dan juga kita ada sambal daging petai. Daging masak sambal petai pun boleh juga. Daging sambal petai pun boleh juga. So tanpa membuang masa, marilah kita makan. Biasa kita makan dengan nasi. Dan juga kita ada ikan kering. Ikan kering kelama ni. Tak usah cakap lah eh. Very classic kan. Saya rasa anda dekat luar sana pun dah biasa makan menu-menu macam ni. Menu-menu orang Melayu. So kita rasa kita punya sayur kita dulu. Okay. Nampak ni. Kita punya sayur kita ni soft and tender. Dia tak bonyok eh. Dia tak lembik sangat eh. Walaupun dah 2 hari dekat dalam peti ais. Tapi masih mantap. Sedap. Enak. So kita rasa kita punya apa? Daging lembu kita ni, beef, sambal beef. Kita makan ambil sikit dia punya parkiabin ataupun petai dia. Amazing. You must try at home eh. Sambal dia cukup eh. Rasa dia cukup pekat, kering dan enak. Bukan nak puji diri. Tapi anda kena cuba kat rumah. Kalau tak cuba tak tahu betapa sedapnya sayur tradisional eh. Sayur orang zaman dulu eh. Makan dengan lemak macam ni dan sambal. Nampak ni. Sambal ni kalau kena dengan sayur lemak ni memang terlangkat lah kan. Gostoso.